podium itu. Palingus Limas. Langkah, tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Tadi tuh nyerong. Nah inilah pasukan Cat Limas Desa Cigura. Satu. Yang sudah ditentukan. Ini ada panitia Pak Dedi, Pak Deden. Dibantu Pak Deden. Nah inilah paduan suara SMP Negeri 2 Sukanagara. Paduan suara terus, paduan suara ya. Oke, sip. Beda baju doang. Langkah tegap maju. Jalan. Sekali lagi tolong diatur ya. Di sananya pakai spasi di luar ini Pak Tony. Siap. Pak Deden Elot di luar nama itu. Kalau bisa di belakang luar. Di belakang nama, betul. Ya, di belakang nama. Jadi jalur masuknya mengikuti belakang nama atau belakang Tadu. Papan nama yang telah panitia sediakan. Ya, hormat kanan. Kalau paduan suara langsung ya. Ya, kalau paduan suara silakan langsung menempati posisi yang telah disediakan aja, nggak apa-apa ya. Sip. Acuk nasarai. Ya, pakai spasi dulu. Selanjutnya ini peserta karapal dari SDN Curali Desa Cigula. Masuk ke sini. Ya. Tegap. Ya. Keluar. Maju. Ya. Tangi Pai monitor. Oh ya, siap. Ya. Jadi yang keliling baik-baik enggak apa-apa karena apa aja kalau anak SD langsung menempati aja. Oke, apa itu tadi sana ke daerah ya, itu sudah. Untuk SD yang silakan dari masih SD ini lah SD. Selanjutnya peserta upacara dari SMP Negeri 2 Sukanagara. Tolong dibantu teman-teman Karang Taruna. Den. Ya ini masih SMP Negeri 2 Sukanagara. Beserta ibu guru hakimnya, ibu guru SMP Negeri 2 Sukanagara. Tangan dulu ini. Kenapa? Mana ini dari RT mana ini? Kenapa selanjutnya? Teman-teman Karang Taruna tolong dibantu. Ini masih ke depan kosong juga. Masih ke depan. Kang Roy, inilah RT 01 RW 05. Selanjutnya ada RT 03 RW 03 RT 03 ya.
Ini selanjutnya dari mana ini? RT 02. RT 02. Tahan dulu. Tiga sudah jadi. Iya. Baik. Kreativitas luar biasa dari warga masyarakat Desa Cikguha untuk tahun sekarang ya. Alhamdulillah, keren Sarai. Sekiranya terlawan kita di masa dulu. Untuk selanjutnya dari mana Kang Ipai? Peserta dari mana selanjutnya Kang Ipai? Kang Ipai. Ya aku pingin nih. Sangat menyentuh sekali ya. Ya. Ini masih dari kerusunan Harga Mulia ya. Kerusunan Harga Mulia. Ini mencerminkan apa kreativitasnya mencerminkan di era-era zaman penjajahan dulu ya. Sedikit aja mendengar musik seperti ini. Kesannya tersentuh, sangat tersentuh sekali. Silakan ikuti jalur bagi bukan yang besar, jangan sampai mengalami jalannya. Lagi di jeda, ini terasa sekali ya. Sekarang kita jalan dulu. Oke, ini jalannya di bagian luar. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan tempat yang telah disediakan. Paduan suara ada yang meneteskan air mata, luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Kepala Desa Ciguha selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Siap, dimulai. Laksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Inspektur Upacara, untuk laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Laksanakan. Thank you.
putih. Korbas! Jalan!
Adam!
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengenangkan cipta dipimpin oleh teks Pancasila oleh Bapak Iman. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bapak Harun. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenang detik-detik proklamasi ditandai dengan menyalakan bunyi-bunyian, tanda-tanda kebesaran dibuka. Teks proklamasi oleh Bapak Asep Suherli. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda-tanda kebesaran ditutup. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bersama-sama hadir mengikuti kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Selanjutnya, selawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang masih tetap setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Dan semoga pula kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur.
Tema yang diangkat pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju, yang merupakan cerminan dari komitmen kita untuk melanjutkan pembangunan baik di tingkat nasional maupun lokal dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Tema ini juga menggambarkan tekad kita untuk mengoptimalkan potensi yang ada di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Cianjur agar dapat bersaing dan berkontribusi dalam kancah global. Di usia kemerdekaan yang ke-79, kita dihadapkan pada berbagai tantangan maupun juga peluang yang sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta seluruh elemen bangsa untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin mengingatkan tentang pentingnya semangat gotong royong, solidaritas dalam setiap langkah kita. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berupaya keras demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menuju Cianjur manjur, mandiri, religius dan berakhlak mulia. Semoga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini menjadi pemicu semangat baru dalam membangun negeri dan mewujudkan cita-cita bersama. Selamat memperingati hari kemerdekaan. Mari kita teruskan perjuangan dan dedikasi untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Perbedaan adalah kekuatan kita. Bersatu dalam keberagaman Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merah putih jaya selamanya. Hadirin yang saya hormati, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin. Serta menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah yang diridhoi-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, 17 Agustus 2024. Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman. Pembacaan doa oleh Ketua MUI Desa Ciguha, Bapak Uci Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamda yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wal kal'adhim sultan. Ya Allah Tuhan Maha Segala, kami adalah bangsa Indonesia
bangsa besar yang engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri ke-79 tahun kemerdekaan NKRI sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian, dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antara kami agar saling menyamai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyongkong kemajuan. Upacara kohat laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Laksanakan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara, loh, laksanakan. Laporan, selesai. Bubarkan. Komandan upacara mengistirahatkan barisan upacara. Persembahan lagu-lagu wajib dari paduan suara SMP Negeri 2 Sukanagara, Hari Merdeka dan Indonesia Pusaka. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 telah selesai.